Astagfirullahaladzim. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخ والوالدين وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. الحمد لله syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita lagi untuk sama-sama bertemu di alam maya ni, untuk sama-sama kita bermuzakarah berkenaan dengan kitab apa Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-Musamma Hilyatul Hilyatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf Al-Nawawi Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darini amin. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita pada majlis yang ke... Baik, sebelum tu saya mohon maaf lah. Saya mohon maaf sebab minggu lepas hari Rabu dan Khamis tu tak dapat buat sebab kan ada masalah sikit. Saya ingatkan dah bila dah tukar waktu ni dah boleh kita istiqamah dah untuk teruskan sepanjang minggu tersebut. Tapi disebabkan ada masalah tertentu saya tak dapat buat kelas ni. Dan insyaAllah selepas ni insyaAllah kita mohon sama, kita mohon pada Allah untuk bagi kemudahan, untuk memudahkan kita untuk meneruskan bacaan kitab ni sehingga khatam insyaAllah. Baik. Untuk hari ini, kita saya bercadang untuk ulang balik pengajian ataupun bacaan kita pada majlis yang lepas. Sebab majlis yang lepas ini, iaitu pada hari Selasa tu, ada sedikit iklan, iklan daripada anak saya. Bila saya dengar balik, bunyi agak mengganggu lah dengan bunyi handsetnya, dengan bunyi nyanyinya. Dengan gangguan je sikit. Saya tengok balik ada gangguan, saya cadang untuk ulang balik lah. Maksudnya majlis yang lepas tu tak dikira, sebab pengajian kita ataupun majlis kita ni akan diupload ke YouTube. Saya tak nak lah majlis tersebut ada gangguan, gangguan pada majlis tersebut. Baik. Boleh lah kita ulang balik. Itu berkenaan dengan babun nahi an sabil amwat. Kiranya hari ini pengajian kita ni pada majlis yang ke-98. Sepatutnya majlis yang ke-99, tapi kita ulang balik. Jadinya majlis yang ke-98. Babun nahi an sabil amwat. Bab berkenaan dengan larangan
mencela, memaki orang yang telah meninggal dunia. Dalam bab ni Imam Nawawi mendatangkan dua hadis sahaja, dan bakinya Imam Nawawi mendatangkan sedikit perbahasan berkenaan dengan hukum hakam berkenaan perkara tersebut. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi fid darain amin. Rawaina fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tasubbu al-amwat fa innahum qad aqdaw ila ma qaddamu. Imam Nawawi telah meriwayatkan yang sanadnya telah bersambung dengan sahih Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela, memaki, mengutuk al amwat, orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah mati. Larangan tersebut an-nahyu litahrim, secara umumnya larangan adalah berbentuk haram. Tetapi ianya makhsus, wa huwa am makhsus, hadis ini berbentuk am, tetapi dia ada khusus dia, taksis dia, berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana kita telah baca pada majlis yang sebelum ni, yang mana ketika mana satu jenazah melalui satu tempat yang mana pada sahabat berada di situ, mereka mengutuk, mereka awalnya jenazah yang pertama mereka mengata yang baik-baik pada jenazah tersebut, dan baginda Nabi SAW yang berada bersama dengan mereka, baginda mengatakan wajabat. Kemudian tak lama lepas tu lalu lagi satu jenazah dan para sahabat kata yang tidak elok, iaitu mengutuk dan mencela jenazah tersebut, dan dalam masa apa baginda Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan mereka. Maksudnya Nabi membenarkan apa yang diucapkan oleh para sahabat tersebut yang mengatakan tidak elok kepada jenazah yang kedua tadi, iaitu baginda mengatakan wajibat, ini selayaknya wajiblah ke atas dia untuk masuk ke dalam neraka. Itu dia punya takhsis maksud tersebut. Akan tetapi hadis ni la tasubbul amwat ni berbentuk secara am, secara am. Baik, fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu, kerana sesungguhnya qad afdaw, iaitu mereka telah selesai, kata ulama ay wasalu ila ma amilu min khairin aw syarrin, yakni mereka telah selesai daripada beramal, melakukan apa yang baik ataupun yang tidak baik. Ini selesai urusan mereka di dunia ini. Maksudnya secara umumnya, janganlah kamu mencela, memaki orang yang telah meninggal dunia. Dan hadis ini digunapakai, itu menjadi hujah bagi mereka yang mengatakan larangan untuk mencela mayat ataupun orang yang telah meninggal dunia ini secara mutlak. Tak kira lah itu orang tersebut dia, sama ada dia Islam, dia Islam, Islam tu memang jelaslah tak boleh. Adapun orang yang fasik, dia Islam tapi dia melakukan dosa kecil, yang berterusan melakukan dosa kecil dan dosa besar secara terang-terang, itu kata ulama tersebut yang mana mereka secara mutlaknya mengatakan haram, tak boleh untuk mencela mereka. Okey, jelas. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wa Tirmizi bi isnadin dha'if. Dha'afahu Tirmizi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, udhkuru mahasin mautakum wa kuffu an masawi'ihim. Riwayat daripada Imam Nawawi juga yang sambung nikahnya daripada sunan Abi Daud dan juga sunan At-Tirmizi dengan sanad-sanad yang dhaif, yang didhaifkan oleh al-Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Ibn Umar, ini Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Uzkuru mahasina mautakum, yakni sebutlah mahasina mautakum, kan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia di kalangan kamu. Apa perintah tersebut? Al-amru linadbi, perintah untuk menyebut kebaikan orang yang telah mati ini adalah berbentuk an-nad, iaitu berbentuk sunat. Dan ini digalakkan, digalakkan untuk menyebut kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Wa kuffu an masawihim, dan janganlah kalian menyebut keburukan-keburukan mereka. Dan an-nahyu, larangan tersebut berbentuk ditahrim, itu secara mutlaknya, secara umumnya larangan untuk menyebut keburukan-keburukan orang yang telah meninggal dunia. Baik, itu jelas. Itu hadis, kedua-dua hadis tersebut secara umumnya larangan untuk mencela orang yang telah meninggal dunia. Baik, kita tengok perbahasan berkenaan dengan hukum hakam yang didatangkan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan mencela mayat, mencela orang yang telah meninggal dunia. Qultu qala al ulama yahrumu sabbul mayyit al muslim alladhi laysa mu'linan bi fisqihi. Kata Imam Nawawi, beliau menakalkan pendapat para ulama yang mengatakannya haram, yahrumu sabbul mayyit, haram untuk mencela mayat orang Islam, alladhi laysa mu'linan bi fisqihi, yang tidak melakukan kefasikan, mu'linan, yang tidak melakukan fasiknya secara jelas-jelas, secara terang-terang. Apa maksud fasik? Fasik ini iaitu berterusan melakukan dosa kecil dan juga melakukan dosa besar secara terang-terang. Itu dikategorikan sebagai fasik. Dia Islam tapi masih dia dikira sebagai fasik. Iaitu haram untuk mencela mayat orang Islam yang tidak melakukan kefasikan secara terang-terang. Itu sepakat para ulama. Wa ammal kafir wal mu'lin bi fisqihi minal muslimin fa fihi khilafun lis-salaf. Adapun orang kafir wal mu'lin bi fisqihi minal muslimin, dan orang Islam yang terang-terang melakukan dosa kecil dan juga dosa besar di kalangan orang Islami, fa fihi khilaf lis-salaf. Mereka ni ada khilaf, para ulama salaf khilaf tentang keharusan untuk menyebut keburukan mereka. Waja'at fihi nususun mutaqabilah, dan ada nusus, ada nas-nas, ada dalil-dalil berkenaan dengan perkara tersebut, mutaqabilah, yang saling bertentangan. Ada dalil yang mengatakan boleh, ada yang dalil mengatakan tak boleh. وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب الأموات ما ذكرناه في هذا الباب. Dan hasilnya, kata Imam Nawawi, أنه ثبت في النهي, itu sabit berkenaan dengan larangan untuk mencela mayat orang yang telah meninggal dunia seperti apa yang telah disebutkan pada bab ni, itu secara umumnya larangan atau haram untuk mencela, menyebut keburukan orang yang telah meninggal dunia. Waja'a fi tarkhis fi sabil asrar asya'un kathirah, asya'u kathirah, dan ada pengecualian dia, kata Imam Nawawi, berkenaan dengan sabil asrar, iaitu mencela, menyebut keburukan orang yang asrar, orang yang jahat, orang kafir yang jahat, orang Islam yang terus terang, apa yang terang-terang melakukan dosa, membuat kezaliman dan sebagainya. Asya'u kathirah, ada dalil-dalil dia. Minha ma qasahu Allah Ta'ala alaina fi kitabihi al-aziz wa amarana bi tilawatihi wa isya'ati qira'atihi. Di antaranya apa yang dikisahkan, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kitabihi al-aziz, wa amarana bi tilawatihi, dan Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk membacanya, wa isya'ati qira'atihi, dan memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan apa yang telah kita baca. Banyak kisah-kisah berkenaan dengan
kaum-kaum terdahulu, umat yang terdahulu daripada yang melakukan melakukan kerosakan di muka bumi ini. Allah Ta'ala sebut secara jelas tentang kejahatan mereka, sedangkan mereka telah meninggal dunia. Itu dalil menunjukkan bahawasanya boleh untuk menyebut keburukan, kejahatan orang yang jahat, orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah, cuma Imam Nawawi tak datangkanlah, tak sebutkan apa dalil-dalil tersebut. Itu ma'ruf, sebab ianya ma'ruf, ma'ruf. Wa minha ahadithu kathiratun fi sahih, dan di antaranya ada hadis-hadis yang sahih, banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebut tentang keburukan ataupun kejahatan mereka, orang yang maksudnya di sini orang kafir ataupun orang munafik. Kal hadis allazi dzakara fihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Amr bin Luhay, seperti mana hadis yang menyebut yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut akan Amr bin Luhay. Amr bin Luhay ini dia adalah seorang yang kafirlah, kafir, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia di dalam neraka membawa perut dia, perut dia terkeluar dan dia menyeret perut dia tersebut di dalam neraka. Jadi Nabi sebut nama dia, secara Nabi mention nama Amr bin Luhay tersebut sebab dia kafir, dan dia azab dia tersebut disebabkan dia bernazar. Dia orang pertama yang bernazar menyerahkan, menyembah apa ataupun menyerahkanlah binatang ternak untuk kepada berhala-berhala. Kalau orang kafir terdahulu, mereka kalau sakit dan sebagainya, mereka apabila menazar, apabila sembuh, mereka akan menyerahkan, membebaskan binatang ternak tersebut kepada berhala. Itu sebab kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Amr bin Luhay tersebut. Kemudian waktu salat Abi Rigal alladhi kana yasliqul hajj bi mahjanihi, dan kisah Abi Rigal yang mana dia yasliq, merompak kerumpulan haji yang dalam perjalanan untuk mengerjakan haji dengan bi mahjanihi, itu dengan tongkat dia. Mihjan ni tongkat yang tempat pemegang dia tu dibuat dengan besi. Itu dinamakan mihjan. Dan kalau tak salah saya, Abi Rigal ni dia di kalangan umat yang terdahulu. Tak pasti sama ada Nabi, tak pasti Nabi apa. Dia di kalangan umat Nabi yang terdahulu. Tapi di sini dia adalah orang kafir lah, yang dia tak peluk, dia tak ikut Nabi tersebut. Baik, kemudian waqisati Abi Judu'an Ibni Judu'an, dan Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan kisah Ibni Judu'an. Ibni Judu'an ni dia adalah anak saudara kepada Abu Quhafah. Abu Quhafah ni adalah ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Ibn Jud'an ni nama dia Abdullah, tapi dia tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Dia adalah orang yang baik, orang yang baik. Dia memberi makan kepada orang miskin, menyambung silaturahim dan sebagainya. Buat masuk di sini dia orang yang baik lah, orang yang baik. Cuma dia tak masuk Islam saja. Di sini ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkenaan dengan Ibnu Judu'an tersebut, adakah semua perbuatan baik dia tersebut memberi manfaat kepada dia? Jadi memberi manfaat kepada dia di hari kiamat kelak. Sayyidatina Aisyah bertanya sebab itu di kalangan Ibnu Judu'an tersebut adalah di kalangan daripada kaum kerabatnya, adik-beradik dia. Sebab Sayyidatina Aisyah ni cucu kepada Abu Quhafah, kan? Dia anak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian Nabi kata, kesemua perbuatan baik yang dilakukan Ibnu Judu'an tersebut la yanfa'u, tidak memberi manfaat kepada dia. Sebab apa? Dia tidak menyebut Rabbighfirli khathiyati yawmaddin.
Dimaksudkan di sini dia tidak memeluk agama Islam. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ijma' para ulama mengatakan bahwasanya orang kafir ini tidak amalan baik mereka tersebut tidak memberi manfaat kepada mereka di hari akhirat kelak. Dan mereka ni buatlah kebaikan sebanyak mana pun, mereka tidak akan diberi, tidak akan diberi pahala dan tidak akan diringankan azab mereka sekalipun. Nah, itu pendapat Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Baik. Wa-wa-gairihim, dan selainnya. Banyaklah hadis-hadis berkenaan dengan Nabi menyebut kejahatan ataupun menyebut azab di kalangan mereka yang telah mati. Itu di kalangan orang kafir dan juga orang munafik. ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل قال وجبت. Dan di antaranya hadis sahih seperti mana yang kita telah baca tersebut, yang mana lalu satu jenazah فأثنوا عليها شرا, para sahabat mengutuk mencela jenazah tersebut, falam yunkir alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan ataupun apa yang diucapkan oleh para sahabat tersebut, bal qala wajabat, bahkan Nabi kata wajabat. Wajabat maksudnya sini wajabat, wajiblah ke atas dia, selayaknya lah untuk dia masuk ke dalam neraka. Dan jenazah tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak solat jenazah ke atas dia, sebabkan dia adalah di kalangan orang munafik ataupun dia di kalangan orang yang kafir. Baik. Wakhtalafa al-ulama fi al-jam'i baina hadhihi an-nusus 'ala aqwalin asahhuha wa adhharuha an amwat al-kuffar yajuzu dhikru masawi'ihim. Dan para ulama khilaf daripada gabungan nusus tersebut dan dalil tersebut kepada beberapa pendapat. Sahuha wa adharuha, pendapat yang paling sahih bahwasanya orang mati di kalangan orang kafir yajuzu zikru masawihim, harus untuk menyebut keburukan dan kejahatan mereka. Wa amma amwatul muslimin al-mu'linin bifisqin aw bid'atin aw nahwihima, adapun orang yang mati di kalangan orang Islam yang terang-terang fasik, yang melakukan kefasikan, aw bid'atin, ataupun yang melakukan bid'ah. Bid'ah di sini bukan bermaksud bid'ah yang terpuji, yang hasanah. Bid'ah di sini yang dimaksudkan adalah bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela, bid'ah yang tercela, yang tidak ada asal dalam syarak, yang au nahwihima, ataupun yang seumpama dengannya. Fayajudu zikruhum bidzalik, harus untuk menyebut keburukan mereka, kejahatan mereka, idza kana fihi maslahatun, sekiranya ada maslahah, ada sebab, ada keperluan, lihajatin ilaihi litahzir min halihim, untuk memtahzir, untuk memperingatkan supaya berwaspada dengan keadaan mereka. Wa tanfir min qabuli ma qaluhu, dan untuk dengan tujuan untuk menghindarkan ataupun menjauhkan daripada orang ramai menerima apa yang diucapkan oleh mereka, apa yang disebutkan oleh mereka semasa hidup, supaya jangan terima bulat-bulat apa yang diterima, apa yang dicakapkan oleh mereka. Walid tidak bihim fi ma fa'aluhu, dan supaya dengan tujuan supaya orang ramai tidak mengikut, mencontohi apa yang dilakukan oleh mereka tersebut. Wa illam takun hajah lam yajuz, sekiranya tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Sebab kemungkinan mereka ni tak melakukan fasik secara terang-terang,
maka lam yajuz, maka tidak tidak harus, tidak boleh untuk menyebut keburukan mereka. Baik. Wa ala hadha at-tafsil tunazzal an-nusus. Dia ada tafsil-tafsil dia, ada perinciannya. Ada nusus, ada dalil-dalil dia. Kata sebagian para ulama, sekiranya seorang yang pemandi jenazah, orang yang memandikan jenazah melihat sesuatu yang baik semasa dia menguruskan jenazah tersebut, sama ada muka berseri-seri, mudah pengurusan jenazah dia, kata para ulama disunatkan untuk dia menceritakan apa yang dia tengok tersebut. Adapun kalaupun kalau dia melihat sesuatu petanda yang tidak elok terhadap jenazah tersebut, kata para ulama haram untuk dia menyebut, menceritakan kepada orang lain. Dia kena simpan untuk diri dia sendiri. Baik, waqad ajma'al ulama ala jarhil majruh min ar-ruwah, dan para ulama sepakat mengatakan untuk jarhil majruh, untuk menyebut keburukan ataupun mengkritik perawi hadis. Ini sepakat para ulama mengatakan bahawasanya dibolehkan untuk mengkritik ataupun menyebut keburukan perawi hadis. Tak kira lah sama ada perawi tersebut masih hidup ataupun yang telah telah meninggal dunia. Sebab dalam ilmu hadis dia ada satu tajuk berkenaan dengan jarh wa ta'dil, mengkritik dan menyebut ataupun ta'dil, iaitu menyebut kebaikan lah, menyebut apa yang sama ada perawi tersebut siqah. Kalau jarh menyebutkan perawi tersebut tidak siqah, sama ada dia melakukan fasik, dia perawi ni fasik, perawi ni dia melakukan perkara yang tidak elok, itu dia dianggap sebagai al-jarh, jarh, iaitu mengkritik perawi, sebab untuk menjaga status hadis tersebut, untuk menjaga status hadis tersebut. Tak kira lah sama ada perawi tersebut hidup ataupun telah telah meninggal dunia. Itu secara jelas, secara umumnya hadis bab ni menceritakan tentang larangan menyebut, mencela orang yang telah meninggal dunia. Bahasa ulama mengatakan bahawasanya secara terperincinya mengatakan bahawasanya harus untuk menyebut ataupun mencela orang yang kafir dan juga orang yang fasik di kalangan orang Islam yang melakukan dosa kecil secara berterusan dan juga melakukan dosa besar secara terang-terang, dengan tujuan ada keperluan untuk, sama ada untuk menceritakan, untuk memberi peringatan kepada orang ramai tentang apa yang dilakukan oleh mereka. Baik. Jelas. Babu ma yaquluhu zailul qubur, apa yang bab berkenaan dengan apa yang di apa yang perlu untuk diucapkan, untuk dibaca ketika orang oleh orang yang zairul kubur, orang yang menziarahi kubur. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Fasal tadi yang kita baca ni fasal berkenaan dengan larangan mencela mayat, bab yang bab yang ke-31 pada tajuk yang kenaannya jenazah lah, bukan jenazah. Baik, Allah Ta'ala ala wa'alam, cukup sekadar untuk hari ini. InsyaAllah apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang sebab kelemahan dan kekurangan jenazah saya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul asr. اللهم صل أفضل الصلاة على سالم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عزك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عزك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan masa untuk mengikuti majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan memudahkan urusan kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.